cara mengambil antrian layanan GrabPay dari rumah kalian. Apakah itu bisa? Ya, tentu saja bisa. So, simak tutorial berikut ini. Welcome to Srikandi Digital Channel, menebarkan manfaat lewat jejak digital. Di channel ini, kami hadirkan ragam digital tutorial series. Untuk September ceria ini, akan banyak terkait Telkomsel Way series. So, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga follow Instagram Srikandi Digital. So, cara mengambil antrian layanan GrabPay tidak harus ke kantor GrabPay dulu, tapi kalian bisa lakukan di rumah sehari atau dua hari sebelumnya. Bahkan satu minggu sebelumnya juga bisa. Jadi kalian sudah lupakanlah cara-cara dulu yang harus antri sebelum waktunya, dan kalian harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk antri dan duduk dan menunggu kapan giliran kalian dilayani. So, pertama ada 5 langkah. Yang pertama, kalian masuk di aplikasi My Telkomsel. Kemudian kalian cek di halaman beranda ini, scroll ke atas, cari bagian bawah. Sebelah kiri kanan itu paling ujung di bawah ada Veronica dan juga layanan reservasi GrabPay yang berwarna itu, berwarna merah. Kalian tinggal scroll ke kanan sedikit. Nah, itu ada gambar GrabPay dan lokasinya ya. Kalian tinggal klik di bagian tersebut. Kemudian akan muncul halaman berikut ini. Di mana secara amazingly kalian terrekod di mana lokasi GrabPay terdekat dari lokasi kalian, di mana tertracking di Google Map tentunya dari handphone atau device yang kalian pegang. Nah, kalian bisa terlihat di sini antriannya ada berapa orang di GrabPay Ambon saat ini, ada berapa orang. Kalian tinggal klik antrian bagian hitam tadi, maka akan muncul halaman seperti ini. Kalian akan masuk ke dalam layanan, apakah penjualan atau layanan. Kalian tinggal pilih tipenya, apakah mau dilayani atau melakukan pembelian tentunya. Kalian tinggal klik layanan, kemudian di bawahnya itu ada pilihan tanggal. Kalian sisa pindahkan ke kanan tanggal-tanggal atau jadwal yang kalian bisa pilih dalam satu minggu itu untuk mengunjungi GrabPay tersebut. Nah, kalian tinggal scroll ke kanan, misalnya saya pilih tanggal 11. Ya, saya tinggal pilih itu, kemudian saya ke bawah untuk memilih waktu atau jamnya. Saya pilih jam 9 misalnya. Kemudian saya akan diarahkan lagi untuk memilih menitnya. Jadi bisa jam 9 lewat 15 menit. Kalian tinggal atur pola itu mau ke kiri mau ke kanan dan atur jamnya. Kalian tidak bisa mundur tentunya. Minimal hari ini dan juga 2 jam sebelum jadwal kedatangan ya. Jadi mundur minus 2 jam. Nah, kalian tinggal atur di situ, jadwalkan, mungkin atur perjalanan dari rumah ke GrabPay berapa jam supaya tidak terlambat. Itu dipilih di hari yang sama juga bisa. Oke, setelah kalian tentukan jadwal, jam, waktu dan tanggal, ada tiga tadi, maka kalian akan diarahkan ke kelompok tombol warna merah reservasi. Tinggal kalian klik reservasi jadwal. Oke. Nah, akan muncul seperti ini, yaitu reservasi sukses, di mana halaman ini ada tertulis alamat lengkap GrabPay-nya, kemudian ada nomor reservasi kalian dan juga sudah ada tertera tanggal dan waktunya atau pukul berapa. Kalian tinggal bawa dan buka SMS notifikasi dari CS Telkomsel. Ini juga ada scan barcode-nya, kalian bisa ngetap atau tunjukkan barcode ini ke petugas GrabPay-nya nanti di Telkomselnya. Kalian kembali ke halaman ini, kalian buka di pesan atau inbox handphone kalian, maka kalian akan mendapatkan SMS dari CS Telkomsel ya. Itu pengirimnya CS Telkomsel. SMS yang menyatakan bahwa kalian sudah ada reservasi yang diagendakan tanggal sekian dan jam sekian dengan nomor reservasi ini. Nah, jadi setelah misalnya kalian sudah datang di hari H-nya, kalian tinggal tunjukkan SMS ini dan juga scan barcode yang tadi di aplikasi yang atau SMS yang tadi. SMS ini juga sudah cukup karena di sini ada nomor reservasinya. Satu jam sebelum jadwalnya akan ada SMS reminding yang diberikan oleh CS Telkomsel. Contohnya seperti ini ya, pelanggan yang terhormat akan dilayani dalam waktu 30 menit ke depan. Kemudian di menit ke 5 menit sebelum dilayani juga sudah muncul SMS-nya. Dan ketika kalian lupa untuk datang maka akan ada SMS pembatalannya. Jadi segitu mudahnya 4 langkah mendaftarkan reservasi jadwal untuk datang ke GrabPay Telkomsel. Jadi memudahkan pelanggan untuk tidak perlu antri lama-lama di sana, oke? Jika kalian suka video ini, please subscribe, like, and share. Dan jangan lupa follow Instagram Srikandi Digital. Dan jangan lupa juga, please komen di bawah jika kalian butuh materi atau produk-produk tertentu yang mau diulas atau dibikinkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya.